this mau oyster, dry mushroom and broccoli ready for chef ya. Jadi oyster dan pis maunya udah siap dihidangkan guys ya. Wah, mewah sekali guys. Melihatnya aja udah kepengen makan guys. Dan mari kita coba ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Inilah RM Dewi Kitchen mempersembahkan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Halo guys. Kali ini saya akan masak ini nih. Masak mewah guys. Enak ini. Bergizi, penuh vitamin. Ini penuh dengan kolagen guys. Bagus sekali ini dikonsumsi untuk kecantikan ya guys ya. Wah, nanti aku makin. Enggak lah. Dalam bahasa Inggris ini pismau, dalam bahasa Kantonis ini pekau ya guys. Kalau dalam bahasa Indonesia ini ya perut ikan gitu ya. Perut ikan besar yang dikeringkan. Oke. Dan ini oyster. Ya, oyster. Ini oyster yang kering dan beku ya guys ya. Nanti direndam, dicuci air panas. Ini juga ini dimasak dulu guys ya, direndam, dimasak pakai bawang, pakai bawang daun, pakai jahe gitu ya guys ya. Dimasak, digodok sampai empuk. Baru bisa diolah. Oke. Dan ini adalah jamur kering ya. Jamur kering, jamur shiitake kering. Atau dalam bahasa Kantonis tungku ya. Ini juga direndam ya guys ya. Direndam. Dan ini adalah brokoli. Oke, akan saya mulai masak. Oke. Ini teh apa dalamannya ikan, perut ikan yang gelembungnya perut ikan itu guys. Ini enak banget guys, dan sangat bergizi ya. Penuh dengan kolagen ini. Oke, dan harganya lumayan guys ya. Ini udah di rendam ya, yang kering tadi itu udah direndam, bakau keringnya itu udah direndam, kemudian direbus dengan daun bawang, dan ini harus dibersihkan lagi, dicuci, dipotong-potong. Oke. Kemudian ini juga jamurnya udah saya rendam ya, udah saya rendam, nanti kita tinggal buang batangnya aja. Ini brokoli udah direndam, tinggal ngerebus. Kemudian ini juga dicuci dengan air panas ya. Ini oyster, oh ya. Ini oyster atau tiram ya. Dan ini bumbunya bawang putih, bawang merah, dan jahe. Dan nanti saya tambahkan oyster sauce dan soy sauce. Oke. Okay? Saya kerjakan dulu yang ini. Ini saya cuci bersih dan potong-potong. Oke. Okay? Oke guys, kita siapkan ini panci untuk masak ya. Kemudian kita kasih sedikit minyak, oke? Kasih sedikit minyak dan ini pakau udah saya pakau sama oyster udah saya ini ya, dan ho-nya ini udah saya cuci bersih, oke? Kita tumis jahe. Dan bawang putih ya guys ya, sampai wangi. Bawang merahnya juga boleh kita masukkan saja guys, biar wangi guys, biar enak. Dan ini jamur keringnya ini ya, sebelum direndam itu dicuci dulu, kemudian kita rendam, kemudian dibuang batangnya, dan airnya nanti udah bersih ya, jadi boleh dimasukkan. Ini akan lebih wangi dan enak ya. Kemudian kita masukkan saja ya ininya, pismau dengan oysternya kita masukkan. Ini jamur kering beserta airnya. Jamur keringnya ini batangnya udah dibuang ya guys ya, udah saya buang. Kita masukkan beserta airnya. Lalu kita ungkep sampai lembut ya, sampai oysternya, sampai ini pakaunya lembut, oke?
brokoli udah saya cuci bersih, ya, udah dipotong-potong, kemudian dicuci bersih dan ditiriskan. Dan nanti kita rebus di sini air, ya, di air mendidih selama 2 menit atau 3 menit aja, ya. Oke, air mendidihnya kita kasih sedikit minyak dan garam, ya, guys. Ini juga tadi sesudah diiris itu direndam dengan air garam, guys, supaya kalau ada ulat atau binatang-binatang bisa mati, ya. Supaya bersih. Kasih garam, guys. Kemudian tunggu mendidih, baru kita masukkan sayurnya, ya, guys, ya. Mendidih, kita rebus deh. 2 atau 3 menit saja, guys, ya. Gak usah lama-lama. Oke. Oke, ya, guys. Kalau sudah hampir matang begini, airnya tinggal sedikit, baru kita masukkan bumbu-bumbunya, ya. Ini airnya tinggal sedikit dan pismaunya atau pakaunya atau perut ikannya ini udah lembut, juga ininya juga udah lembut, ya, si oysternya udah lembut, semuanya udah lembut, jamurnya juga udah lembut. Kita kasih bumbu, ya, guys, ya. Bumbunya ini oyster sauce. Oke, kira-kira lah, guys, lah, kira-kira, ya, 1 sendok makan lah gitu, ya. Oke, 1 sendok makan. Oke, gak usah banyak-banyak, guys. Yang ini soy sauce juga 1 sendok makan, guys. Oke. Wah, 1 sendok makan aja, guys. Oke. Sedikit garam, guys, ya. Sedikit garam. Oke. Ini aja. Sedikit aja garamnya. Dan gula, ya. Ini gulanya gula semacam gula Tropicana Slim, ya, guys, ya, yang sehat. Oke, sedikit juga. Aduk-aduk dan kita tes rasa, kemudian kita biarkan sampai matang, sampai airnya surut. Oke. Wah, enak sekali, guys. Dan sangat bergizi. Ini adalah menu harian di Hong Kong, ya, guys, ya. Di tes rasa. Sedap banget, guys. Oke, ya, sudah oke banget. Sebentar, sampai surut airnya, sampai matang, lalu kita hidangkan. Oke, bismau, oyster, dry mushroom, and broccoli, ready for serve, ya. Jadi oyster dan bismaunya udah siap dihidangkan, guys, ya. Wah, mewah sekali, guys. Melihatnya aja udah kepengen makan, guys. Dan mari kita coba, ya, guys, ya. Kita cicipin seberapa enaknya, oke? Ini saya mau nyicipin ini dulu deh. Ini pismau atau pakal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut dan sedap. Rasanya sangat pas. Tidak usah kebanyakan bumbu, ya, guys, ya. Cukup oyster sauce, soy sauce, garam, dan gula saja, oke? Kemudian ini mushroomnya, ya. Mushroomnya juga sangat lembut, ya. Dan saya suka yang kecil. Yang size kecil aja, yang sebesar ini, oke? Sedap, guys, dan sangat lembut. Dan ini yang saya suka, ini oyster, ya, ini oyster yang kering ini, ya. Oke, saya cicipin. Sedap banget, guys. Gurih banget, guys.
cocok dimakan dengan brokoli ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya sampai usai. Terima kasih atas dukungannya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media teman-teman punya ya. Jangan lupa like dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.